Arti seorang pahlawan ialah seseorang yang telah berbuat sesuatu dengan cara berjuang dan mengorbankan segalanya. Mulai dari tenaga, waktu, pikiran, bahkan hingga nyawanya untuk kepentingan orang banyak. Dan itulah yang dilakukan oleh para pahlawan terdahulu kita terhadap negeri ini. Assalamualaikum, maaf Pak, saya terlambat. Waalaikumsalam, Cipto, Cipto. Lihat sekarang jam berapa. Akhir-akhir ini Bapak sering dapat laporan kalau kamu sering terlambat. Belum lagi bikin keributan di kelas praktik. Maaf Pak, saya terlambat. Aduh Cipto, kamu telat terus. Ayo cepat masuk. Terima kasih Pak. Nah, seperti itu ya. Bapak akan coba mengontrol progres kalian, proyek-proyek yang kita akan coba buat ya. Ini, kan aku udah capek buat. Malah bikin ribut di pelajaran Bapak. Ini lagi berantakan seperti kamu, Cipto. Sudah terlambat, sekarang bikin keributan. Tapi ini, Pak. Udah jangan beralasan. Cepat duduk, nanti habis pelajaran Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Sekarang Bapak minta kalian semua ceritakan apa arti pahlawan menurut kalian. Baik, Pak. Orang-orang mengatakan bahwa pahlawan adalah mereka yang berjuang dengan gigih melawan penindasan dan ketidakadilan. Ya, itulah definisi pahlawan yang sering aku dengar. Tidak salah. Tapi, pahlawan bagiku adalah dia yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Cipto, kamu tuh bikin proyek yang benar dikit, kek. Nih, lihat. Aku aja bikin mobil modern, keren lagi. Iya nih Cipto, tong sampah ada banyak. Ngapain kamu bikin proyek tong sampah? Emang apa kerennya dari tong sampah ini proyek? Ya menurut kalian ini bukan hal keren, tapi menurutku hal ini dapat membantu lingkungan sekitar. Alah, tosan lingkungan, alasan aja kamu Cipto. Emang apa bagusnya proyek kayak gini? Tuh lihat proyek aku, bagus kan? Oh, ini kan aku udah capek buat. Dia yang berani berkontribusi untuk hal-hal yang menurut orang lain itu hal yang biasa. Namun sebenarnya, itu cukup berarti bagi lingkungan sekitar kita.